Halo teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat es agar kistar. Ini cocok buat ide jualan atau buat takjil di bulan Ramadan ya. Nah, gimana cara saya membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa dukungannya, like, subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih. Dan kita langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini sudah saya persiapkan panci, kemudian saya masukkan satu bungkus agar-agar warna coklat, kemudian saya tambahkan air 4 gelas, lalu saya tambahkan sedikit vanilia, kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan atau sesuai dengan selera saja ya teman-teman. Kalau kalian lebih suka manis boleh ditambahkan lagi gulanya. Nah, kita rebus sampai mendidih. Ini kita rebusnya sambil diaduk ya teman-teman ya, supaya gulanya cepat larut. Dan ini agar-agarnya sudah mendidih ya. Sekarang kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan kita masukkan ke dalam loyang. Ini sudah saya persiapkan loyang ya. Ini loyangnya aluminium ya. Boleh memakai loyang apa saja ya teman-teman yang tahan panas. Nah, kita tuangkan seperti ini. Lalu kita simpan di dalam kulkas, biarkan mengeras. Sambil kita menunggu agar-agar ini mengeras, kita lanjut lagi untuk membuat kistarnya. Ini sudah saya persiapkan panci, kemudian saya masukkan 700 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan mucung ya, penuh kistar. Lalu saya aduk ya. Ini aduk-aduk dulu supaya kistar dan gula pasirnya ini larut. Setelah itu kita rebus. Dan kita rebus kistar ini sampai mendidih ya. Kita rebus sambil diaduk-aduk supaya gula dan kistarnya ini cepat larut ya. Dan ini kistarnya sudah mendidih. Sekarang kita angkat dan jangan lupa dimatikan api kompornya. Kemudian kistar ini kita sisihkan terlebih dahulu ya, biarkan dingin. Sambil kita menunggu kistar ini dingin, kita lihat ini agar-agar yang sudah saya simpan di dalam kulkas ini sudah mengeras ya. Sekarang saya potong kecil-kecil atau sesuaikan saja dengan selera. Setelah agar-agarnya ini dipotong-potong seperti ini ya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Nah, kita masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan kistarnya. Ini kistarnya masih hangat ya teman-teman, belum dingin banget ya, nggak apa-apa. Ini kita masukkan kistarnya, kemudian kita tambahkan es batu. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman, kita cicip, mungkin kurang manis. Kalau kurang manis bisa ditambahkan gula lagi atau ditambahkan dengan susu kental manis. Nah, inilah teman-teman video saya kali ini.
minuman agar-agar kistar. Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan yang sudah subscribe, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.